Selamat pagi pemirsa, topik pagi membuka pekan Anda di Senin 10 Oktober 2016. Sejumlah informasi menarik dan aktual dari sekujur negeri telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya MZ Ardiwinata, inilah topik pagi selengkapnya. Pemirsa, hujan yang menggerojok Kabupaten Banjar, Jawa Barat sukses memproduksi banjir. Tak hanya banjir, jembatan di jalur utama lintas selatan juga ambruk. Akibatnya, lalu lintas dari arah Jawa Barat menuju Jawa Tengah terputus total. Hujan yang terus mengguyur wilayah Banjar dan sekitarnya membuat sungai Cicapar meluap. Luapan sungai ini menggerus jembatan Katapang di Banjar, Jawa Barat. Jalan pun terputus total karena longsor. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Jawa Barat menuju Jawa Tengah dan sebaliknya terputus total dan tidak bisa dilalui. Petugas dari Satlantas Polresta Banjar mengalihkan arus ke dalam kota Banjar. Namun di jalur alternatif Selangan Sari Banjar, Jawa Barat, arus lalu lintas tersendat oleh banjir. Jembatan ya? Ya, putus. Putus. Akibat apa, Kang? Hujan tadi deras. Hujan. Ini di bawahnya jembatan atau apa yang di bawahnya nih? Di bawahnya ini ya jembatan. Jembatan. Tergerus sungai atau gimana ini, Kang? Tergerus sungai. Ini jalan utama atau jalan gimana? Utama, jalan provinsi. Dari mana mau kemana? Dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Pihak kepolisian setempat mengimbau para pengguna jalan di jalur lintas selatan agar waspada karena banyak titik rawan longsor dan banjir. Demikian laporan Aditya Triwahyudi dari Banjar, Jawa Barat.